Okay, hai, assalamualaikum. Okay, ni video last untuk malam ni. Saya rasa nak tidur apa ni. Tadi saya tengok orang yang mula sekali komen, dia nak tengok analisis AUD USD. So apa yang saya tengok daripada major trend dia, masih lagi downtrend. Kalau kita tengok, kita buat lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low dia belum buat lagi. So mungkin dia akan buat lower high. Hello, bahan mungkin akan buat lower low. So kalau kita tengok kat sini, memang tak ada peluang untuk entry sebab ni daily kan, susah sikit nak ambil peluang untuk entry. So kita tengok di H4. Kalau kita tengok dekat sini, dia dah buat pullback eh, sini sampai sini patah balik ke sini dan turun. So apa yang saya tengok, kemungkinan market akan bergerak macam ni. Turun, pullback dan turun. Yang mungkin saya tengok lah, sebab kalau kita tengok yang sebelum ni pun sama, turun, pullback dekat resisten, turun. Sebab apa saya kat resisten ni, sebab price bermain-main dekat sini. So untuk selamat, jangan entry lagi. Untuk selamat lagi, tunggu dia turun, tengok dekat mana dia cuba naik dan tarik resisten. Resisten, tarik fibo di mana. Contoh kalau saya tunjuk dekat sini, tengok dekat mana dia naik tadi. Dia naik di layer 1 sahaja. So kalau saya gabungkan teknik resisten and fibo ni, saya akan sell di sini layer 1. Kalau dia naik lagi, saya akan sell di layer 2, sebabnya ada ni apa panggil ni, MA. So untuk yang akan datang ni, kita tunggu dia turun kat mana, kita cari fibo. Ok, kita tengok di H1 blok apa bentuk yang dia cuba buat. So kalau kita tengok kat sini, dia dah buat double tap untuk turun bentuk M. So dia dah backup support ni, kemungkinan dia naik untuk pullback. So kemungkinan dia akan naik, sebab kalau kita tengok candle ni, candle ni dah kecil-kecil, dah ada doji, ada ni panggil apa, invert hammer kalau tak silap, ni timbal doji. So kemungkinan untuk naik dan pullback kawasan ni ada. Kita tarik fibo layer berapa, di layer 2. So kalau nak entry AUD USD di layer 2, boleh, ada kemungkinan untuk sampai ke layer 2 dan turun terus, ada kemungkinan. Okay, itu saja analisis saya untuk AUD USD last video untuk malam ni. Okay, terima kasih.